itu Mas Damang sama yang Pakung. Yang Bang Rajita. Yang biasa kalau sahabat-sahabat kita nyebutnya yang Prabu, Bo. Saya baru ingat, Bang. Subhanallah, baca saya. Alhamdulillah. Jangan, Mas Ganang itu gak apa-apa lah. Subhanallah. Mas Ganang itu balik, Alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah. Kalau tempat ini, itu sama seperti yang di mimpi saya, Bo. Ngabur kamu paling gak? Sumpah. Oh, Bang, tadi bilangnya juga ada instansi. Apa? Gudukan-gudukan juga apa ini? Berarti kan sama. Beda kalau gudukan itu bisa. Udah maksudnya sama-sama. Kayak yang tadi. Coba itu loh. Mas, ini kok. Ini paling gede ini gini. Subhanallah. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah. Gini aja kok delapan sih, Bo. Allah. Benernya kok berat kuat. Kamu jangan ngalur, Bang. Delapan. Lah ini gimana ya? Astagfirullah, alhamdulillah. Keluar. Bisa menemukan kuda bapak. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bu. Gimana kan? Hah? Ya, aku. Jembarkan, jembarkan. Kalian tidak usah khawatir dengan keadaan Mas Ganang. Kamu ngapain di sana? Kamu diam dulu, Mbah. Saya tahu. Kalian sangat khawatir keadaan Mas Ganang. Jadi itu loh. Benar. Tapi seperti yang kalian lihat, Mas Ganang sedang bersama yang kakak. Kalian tunggu dari sini, kita bisa masuk mendekat kepada Mas Ganang. Tapi itu Mas Ganang, apakah ini masih lama, Sumarkon? Saya pun tidak mau tahu. Sepertinya yang kakak bersama Mas Ganang sedang merencanakan sesuatu. Jadi kalian tidak bisa mengganggu. Alangkah baiknya kalian pulang. Jika sudah selesai, maka Mas Ganang pasti akan pulang dengan sendiri. Sebenarnya saya sudah mengetahui. Waktu kalian berbicara dengan makhluk itu waktu di jalan. Maksudnya siapa itu tadi? Apa ya? Ya, lagi ya. Saya tidak mengenali. Bintet. Memang benar, semua ini adalah rencana dari yang aku. Kalau kecil siapa ini? Baiklah, Jemarto. Terima kasih kau sudah menemui kami. Nanti saya pulang mau menunggu, Mbah. Baiklah, nanti saya bicarakan dengan teman-teman saya. Mata. Tik pulang, Bu. Yang paling penting, tidak bisa khawatir dengan keadaan Mas Ganang. Baik, alhamdulillah. Manuk, saya melihat Mas Ganang seperti itu. Berdoalah. Semoga rencana apa yang direncanakan Mas Ganang dengan yang kakun akan mendapatkan hasil yang menarik. Baik. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Kenapa dulu ini sih? Aku nanti kena nangis loh, Mbak. Yang ngomong orang, kalau kakaknya ngabari kok.